Halo-halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Oki Alfaresi. Hari ini saya mau ngajakin pemirsa di rumah untuk jalan-jalan ke sebuah mall yang legendaris banget. Mungkin nih generasi 70, 80, 90-an pasti sering banget nih nongkrong di tempat ini. Di dalam mall yang legendaris ini ada sebuah tempat di mana pemirsa di rumah bisa makan-makan, bisa lihat museum dan workshop bikin aroma terapi. Jarang banget kan di sebuah mall tuh ada restoran yang lengkap banget kayak gitu. Langsung aja kita lihat kayak apa tempatnya. Kegiatan yang tidak boleh ketinggalan saat datang ke Atsiri Sarinah, yaitu mengunjungi Mini Museum. Bergerak ke dalam, akan disambut dengan pintu masuk seperti sebuah gua. Dan lihatlah, saat di dalam, tampak tanaman yang digantung. Ini adalah Kokedama atau bola lumut, sebuah seni menanam dari Sakura Jepang. Jadi kalau pengen tahu nih pemirsa auranya apa, langsung aja datang ke tempat ini, ya kan? Dan tadi ya saya sudah cek juga ada wangi-wangi nih ya tadi mas ya, yang disarankan ya. Iya betul. Untuk nanti kita buat sesuatu pemirsa di workshop nanti di belakang sana. Ya udah, langsung aja ya. Thank you mas ya. Siap. Pemirsa, sekarang saya udah berada di area essential shop-nya bersama dengan Mbak siapa? Putri. Mbak Putri. Di sini tadi saya udah scan nih Mbak, dan hasilnya itu nih pemirsa. Ya, wangi yang cocok dengan personality saya ada cedarwood, clary sage, bener ya? Betul. Kemudian lavender dan juga ada sweet orange. Jujur nih, semua ini adalah wangi-wangian yang saya suka Mbak. Okay. Wah, enak banget. Ya udah, ini nanti saya bisa bikin apa aja sih Mbak kalau dari wangi-wangi ini? Pilihannya ada 4, ada body lotion, body oil, head to toe gentle wash, sama hand sanitizer. Oke, head to toe gentle wash maksudnya buat betul, dari juga. Ujung kaki sampai ujung kepala. Bisa untuk shampoo, face wash, body wash, dan sama hand wash. Wow, menarik banget ya. Saya pilih yang mana ya? Kayaknya saya mau body lotion aja deh, biar bisa kepake juga sehari-hari. Jadi dengan wangi ini, plus nanti ada bikin body lotion juga ya. Nah, untuk bikin body lotion, pemirsa stationnya ada di sana. Mbak Putri, tetap temenin saya untuk buat ya. Oke, baik. Oke, siap. Let's go. Pemirsa, sekarang saya ada di lotion making station. Di sini tadi ya udah kita cobain wanginya kalau digabung tuh jadi kayak apa. Dan ini kita proses pembuatannya. Apa dulu nih, Kak? Jadi ini nanti bisa ambil base dari body lotionnya di sebelah sini sampai 100 mili. 100 mili ya, kita pump dulu ya sampai 100 mili pemirsa ya. Yeah. 100 mililiter pemirsa, nih kayak gini nih. Nah selanjutnya apa nih Kak? Selanjutnya bisa diteteskan essential oilnya berdasarkan hasil auranya tadi dikali 4. Oh dikali 4 ya, dari cedarwood, clary sage, lavender, sama sweet orange. Oke. Okay. Pemirsa, ini dia body lotions yang sesuai dengan personality saya. Oh, langsung ya. Kita cobain di sini. Oke. Okay. Wah, ini benar-benar enak loh.
certain something was not right. Kasih Mbak ya, kita ke sana sekarang ya. Baik. Pemirsa, selain hand sanitizer dan juga body lotion, di sini juga ada solid parfum atau EDP yang tahan bisa sampai 8 jam. Wow, cobain wanginya ya. Wah, enak banget wanginya. Nah, di sini pilihan ada dua nih pemirsa ya. Ada yang 1963 dan ada 1941. Tergantung nanti pemirsa sukanya yang mana.